Salam saudara kenikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak tahu kita sudah minggu keberapa kita ibadah online. Kalau kita melihat situasi dan pemberitaan hari-hari ini, masih tetap saja pemberitaannya sama dengan 3-4 bulan yang lalu. Suasana yang cukup menakutkan, mengkhawatirkan, dan mencekam. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. COVID-19 fisiknya tidak kelihatan, tapi dampaknya itu sangat menakutkan. Berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak kelihatan, tapi dampaknya memberikan kita damai, sejahtera. Saya percaya sebagai orang beriman, saya percaya sebagai orang Kristen yang senantiasa takut akan Tuhan. Ketika hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, sekalipun himpitan, masalah, pergumulan, badai, pencobaan, sepertinya pandemi tidak ada ujungnya, tetapi ketika Roh Allah ada dalam hidup kita, maka kekuatan demi kekuatan, pengharapan demi pengharapan, sukacita demi sukacita, senantiasa turun atas kita. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita mengabaikan tugas daripada Tuhan Yesus. Dalam situasi sekalipun pergerakan kita tidak sebebas dulu sebelum pandemi, bukan berarti kita tidak menjadi suratan yang terbuka. Ingat kisah para rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yehuda, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini, saya dorong saudara dengan keterbatasan yang ada, tetap menjadi saksi Kristus. Menjadi alatnya Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi messenger of God. Sehingga berita keselamatan tetap tersampaikan. Berita sukacita tetap tersampaikan. Bahkan, Injil kemuliaan Tuhan harus tetap diberitakan kepada segala makhluk. Saya berharap hari-hari ini gairah itu ada dalam hidup kita. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Niko Nyotora Harjo. Kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus. Tentu sakramen yang kudus. Persiapkan saudara, tangkap visi yang Tuhan berikan melalui hambanya. Hidupi firman itu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang nampak dalam saudara bukan saudara lagi. Tapi Yesus yang hidup dalam hidup saudara. Siapkan hati saudara, kita berdoa biar pemberitaan firman Tuhan hari ini, biar perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini Engkau izinkan kami beribadah sekalipun online. Kami percaya message Tuhan akan sampai ke keluarga kami, ke hati kami, bahkan ke dalam setiap tindakan dan pelayanan kami. Buka hati kami untuk pemberitaan firman Tuhan, supaya kami hidup dalam firman itu. Berkati hambamu, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo, yang akan menyampaikan isi hatimu dan akan memimpin sakramen perjamuan kudus. Apa yang kami lakukan minggu ini, apa yang kami lakukan dalam ibadah online ini, mendapatkan perkenanan Tuhan, dan kami pada akhirnya menjadi saksi-saksi Kristus. Di dalam namamu, mujizat terjadi atas kami, jaman Tuhan limpah, bahkan pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, seperti yang tertulis dalam kisah para rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara adalah murid Tuhan Yesus, berarti pesan ini juga buat saudara dan saya. Setelah Tuhan terangkat ke sorga, 120 murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka jangan pergi dari kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras di ruangan itu. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini kita sebut sebagai Pentakosta yang pertama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi, yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini yang disebutkan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Sebelum Roh Kudus dalam Pentakosta pertama dicurahkan, murid-muridnya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hal ini juga dilakukan pada waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, yang kita sebut sebagai Pentakosta kedua. Saya percaya ini juga berlaku untuk Pentakosta ketiga. Sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, maka umat Tuhan semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana untuk membuat umat Tuhan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Tetapi yang luar biasa, hari-hari ini kita melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19,
Tuhan memaksa kita, umat Tuhan, agar kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagi saya, ini adalah tanda bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan segera terjadi. Hal ini juga dinubuatkan oleh nabi-nabinya, seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, James Gall. Cindy Jacob bahkan bernubuat untuk gereja kita, bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang akan ditanam, dan akan banyak muncul murid-murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan turun di gereja-gereja ini. Dan bahkan mereka, yaitu saudara, saudara akan diutus sampai ke ujung-ujung bumi. Sedangkan James Gall melihat bahwa orang-orang di Indonesia sedang catching the fire. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berbahasa roh. Saya rindu agar saudara semua dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, karena banyak manfaatnya. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena itu, pada waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada sukacita yang akan memenuhi kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu mengalami sukacita yang berlimpah-limpah untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya, manusia roh kita yang akan dibangun. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya itu harus bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, menari, dan lain-lain. Dan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita, jiwa kita, kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Dan roh kita akan berdoa, memuji, dan menyembah kalau kita berbahasa roh. Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita akan bisa berdoa, memuji, dan menyembah lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Karena itu, sekali lagi, saya merindukan agar semua saudara bisa berbahasa roh. Katakan amin. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga membuat banyak orang bertobat? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Menurut data dari PBB, pada zaman itu populasi dunia sekitar 300 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Sehingga 3.000 orang waktu itu setara dengan sekitar 78.000 orang saat ini. Kita harus percaya bahwa sekali berkhotbah, 78.000 orang bertobat dan dibaptis.
dengan berkhotbah secara online, hal ini lebih mungkin terjadi. Hal yang kedua yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu terjadinya tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Para rasul dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau orang yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat, sign and wonder akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 14 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil dan tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada waktu acara lawatan Roh Kudus pulihkan Indonesiaku tanggal 29 Mei yang lalu, Cindy Jacob bernubuat bahwa Indonesia akan menjadi sangat penting dalam sejarah kekristenan. Mujizat-mujizat seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar akan merupakan hal yang biasa yang akan terjadi di gereja-gereja lokal. Wow! Orang-orang muda akan mendapatkan jubah mujizat. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Haleluya! Hal yang ketiga yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu cara hidup jemaat berubah. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Judul Mazmur 119 yang merupakan pasal dengan ayat terpanjang dalam Alkitab adalah bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan berbahagia. Dalam pandemi COVID-19 kita harus banyak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan agar supaya kita berbahagia, sehingga kita bisa mengatasi segala dampak yang buruk akibat pandemi COVID-19. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Tuhan memberikan tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun dimensi yang baru adalah seperti sekarang ini.
di mana dengan adanya pandemi COVID-19, kita sekarang memasuki new normal. Ayat emas yang Tuhan berikan adalah dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Melalui dua ayat emas ini, Tuhan berkata bahwa kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kemuliaan Dia di dalam kita semakin besar, maka berkat secara jasmani yang akan kita terima akan semakin besar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow. Tanggal 1 Januari 2020, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata bahwa memasuki tahun 2020 dalam bekerja mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang lama, tetapi harus menuruti firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Ternyata hal-hal ini yang sedang terjadi. Kita sedang memasuki resesi ekonomi secara global. Cara-cara yang lama dalam bekerja sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita harus bekerja menurut tuntunan firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Untuk itu, kita harus menjadi serupa, makin menjadi serupa dengan gambarnya. Orang yang menjadi serupa dengan gambarnya, itu adalah murid Tuhan Yesus. Dengan goncangan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini, banyak dari generasi milenial dan generasi Z harus menghadapi kenyataan bahwa betapa rapuhnya budaya mereka dan kehidupan yang dibangun di atasnya. Padahal selama ini mereka begitu percaya diri dan bahkan sombong. Maaf. Mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan, tidak perlu bertanya kepada Tuhan dalam sebuah resep kesuksesan. Sekarang mereka akan tergoncang. Karena itu saya percaya bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang muda yang bertobat dari cara-cara yang lama. Mereka kalau mau diberkati dalam seluruh yang dikerjakan, engkau harus menjadi murid sehingga peka terhadap tuntunan Tuhan. Tidak salah kalau akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Hal yang kedua, cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan bahwa mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka suka memberi. Suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam keadaan krisis ekonomi ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi dan menabur. Kisah para Rasul 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara harus saling memperhatikan mereka-mereka yang ada di kul-kul. Cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi, mereka semua suka membaca Alkitab, suka berdoa, unity, suka memberi, suka memuji Allah dengan gembira dan tulus hati. Dan dikatakan, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. 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 Haleluya.
Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Goncangan terjadi. Aniaya yang hebat terjadi kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Selain rasul-rasul, mereka semua harus lari ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan pada akhirnya ke ujung bumi. Mereka selama ini berada di zona nyaman di Yerusalem. Mereka biasa berkumpul dalam unity, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji bersama-sama dengan sukacita. Suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka berpikir menjadi orang Kristen hanya seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka harus pergi menginjil. Caranya bagaimana? Aniaya diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya melalui goncangan pandemi COVID-19 ini, kita umat Tuhan yang selama ini ada di zona nyaman, juga akan dipaksa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Selain goncangan, juga terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengertian bahwa yang memperoleh keselamatan hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya pertobatan dari Cornelius yang bukan orang Yahudi, dan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbahasa roh, dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya lewat kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga mengalami perubahan paradigma dalam pelayanan kita. Yang tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan, sekarang berubah total menjadi ibadah online. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan online, sehingga tidak bisa beribadah. Kita memasuki new normal, dan tidak bisa melakukan seperti hal-hal di atas. Kita tidak tahu dengan pasti bentuk ibadah kita selanjutnya. Tetapi yang Tuhan mau, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar. Itu juga yang akan terjadi pada kita pada hari-hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan dia Tuhan. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Uralaba syaralaba kana mata karabala bala 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 bala. Mari kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh saat. Uralaba kana mata karabala. Ora bara, oria la la bara 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 bara. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus. Ora la bakana bara 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 bara. Oria la la bara 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 bara. Mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Jamah anak-anakmu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan.
yang terdampak oleh krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Terima, terima berkat Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan dicukupkan, malah berkelimpahan di dalam segala hal. Terima, 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 terima. Tuhan, curahkan kuasamu. Pakai anak-anakmu semua ini Tuhan. Menjadi saksimu. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Perlindunganmu di masa pandemi ini buat anak-anakmu. Engkau mengasihi anak-anakmu semua. Hamba berdoa buat mereka. Hamba berdoa. Curahkan damai sejahtera-Mu pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan. Amin. Mari saudara-saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini. Dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara, ucapan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.